Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun di Dailymotion, tapi Dailymotion yang khusus untuk publisher ya. Jadi bedanya kalau Dailymotion yang biasa itu hanya untuk khusus untuk menonton, tapi yang untuk publisher itu kita untuk mendapatkan dolar ya, untuk monetisasi. Jadi khusus ada channelnya sendiri, ada webnya sendiri. Jadi pertama kita langsung aja ketik Dailymotion for publisher. Nah, kalian pilih yang ini. Oke, accept all. Nah, di sini kalian klik aja sign in. Nah, lalu kalian pilih yang sign up. Nah, kalian isi aja nih informasi ini. Nah, kalau bisa kalian pakai akun Google ya. Oke. Silahkan isi. Sign up. Become a partner. Nah, di sini kalian cek email, cek ada Thank you.
of Dailymotion. Kalian bisa get funny sebisa mungkin pakai bahasa Inggris atau juga bisa pakai bahasa Jepang, neko kawaii. Sebisa mungkin kalian tambah kata-kata pencarian tag agar bisa video kalian bisa dibaca oleh mereka. Cat and gecko, cat sleep, cat sound, cat angry, sebanyak mungkin ya. Nah, nanti setelah kalian tulis seperti biasa juga kalian bisa copy ke sini. Oke. Nah, ini saya sambil klik publish. Agar bisa bisa sembari dipublish. Halo, halo. Nah, sekarang saya udah berhasil mengupload di Dailymotion. Jadi udah ada 5 video yang saya upload. Setelah upload berhasil, kalian tinggal edit aja. Misalkan saya klik video ini. Nah, ini kebetulan udah saya edit tadi. Nah, untuk judul, kalian sesuaikan judul yang paling menarik ya. Lalu deskripsi juga. Sebisa mungkin kalian copy judulnya. Lalu kalian jelasin apa aja kegiatan kucing atau deskripsi kucing, terserah itu ya. Nah, di sini saya mendeskripsikan pentingnya game untuk kucing gitu. Ini saya akan memberikan edukasi terkait itu. Makanya saya menekankan di sini. Nah, ini teks juga. Saya memberikan teks yang terkait. Ini saya kira-kira saja apa yang perkiraan akan muncul. Nanti otomatis akan dibaca juga oleh algoritma mereka, jadi jangan khawatir. Nah, ini language-nya Inggris. Kategorinya ini saya bisa masukkan animals, public, dan ini bukan untuk anak-anak. Nah, ini frame-nya juga kalian bisa milih. Frame-nya hanya yang terkait di video ini ya, jadi nggak bisa ngambil dari frame lain. Nah, kalau udah tinggal klik save di paling kanan. Udah, nah ini udah kalian edit semuanya. Nah, apa saja yang nah, di sini tuh ada batas maksimal upload harian. Kalau nggak salah cuma ada 15. Nah, di sini karena saya ada beberapa upload yang gagal, makanya saya mencapai limitnya. Jadi yang berhasil hanya 5. Jadi perhatikan ya uploadnya, jangan sampai gagal. Nah, ini untuk menu-menunya, kalian bisa tambahkan playlist. Nah, misalkan saya pilihnya yang dynamic playlist karena menurut saya ini lebih semi otomatis. Cat game, nah, gitu misalkan ya. Nah, ini kalian bikin aja deskripsinya yang menarik mungkin. Nah, ini public, lalu next. Nah, ini playlistnya udah otomatis. Newest to oldest. Kalian juga bisa untuk awal-awal kalian newest to oldest aja, nanti setelah kalian banyak view-nya kalian bisa pilih yang most viewed aja. Nah, ini kalian nggak perlu centang karena nanti akan kehapus videonya di playlist itu. Nah, udah playlist pun jadi. Nah, lalu selanjutnya di menu channel ada basic info juga. Nah, ini jika kalian perlu update silakan di update di sini. Lalu ada juga advance. Nah, ini saya centang no aja karena ini bukan untuk kid, jadi otomatis kalian ketika upload akan kecentang sendiri. Nah, ini nggak perlu, save aja.
Lalu selanjutnya masuk di analytics. Nah, di sini kalian bisa melihat berapa banyak sih viewer dan menit di video kalian. Jadi untuk mengontrol semua-muanya di sini ya. Ini ada top view ya, karena masih baru banget, masih sangat kosong. Nanti saya akan update ketika sudah ada isinya ya. Nah, ini juga ada menu earning. Nah, ini nanti akan update ketika ada kita akan memenuhi syarat untuk monetisasi. Ini embeds, ini juga nggak perlu. Nah, simple sih menunya itu aja. Oke. Selamat mencoba, selamat memberikan konten positif. Thank you.